Nama lengkapnya, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Arabi Al-Tai Al-Hatimi. Nama ini dibubuhkan oleh Ibnu Arabi dalam Fihris. Katalog karya-karyanya. Orang-orang sezamannya, khususnya Sadruddin Al-Kunawi memanggilnya Abu Abdullah. Banyak penulis pada umumnya menyebut dia sebagai Ibnu Arabi. Nama singkat ini telah lama dipakai oleh para penulis Barat. Sebagian mungkin meniru gaya pengarang Turki dan Iran. Namun singkatan ini juga berfungsi untuk membedakan dirinya dengan salah seorang tokoh Andalusia lainnya yang terkenal, yakni Abu Bakar Muhammad Ibnu Arabi. Tahun 1076 sampai tahun 1148, kepala hakim, Kadi, Sevilla. Kelak, Ibnu Arabi belajar pada sepupu dari tokoh ini. Dari nama lengkap tersebut, kemudian oleh orang-orang setelahnya, terutama yang mengaguminya ia diberi gelar, antara lain Muhyiddin, penghidup agama, dan Syaikh Al-Akbar, Dr. Maximus. Lalu banyak penulis yang menggabungkan dua gelar itu menjadi Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Dalam banyak penulisan, tokoh ini seringkali hanya disingkat dengan Ibnu Al-Arabi menggunakan Al, Ibnu Arabi tanpa Al ataupun Ibnu Arabi saja. Ibnu Arabi dilahirkan pada 17 Ramadan 560 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 28 Juli tahun 1165 Masehi, di Murcia, Spanyol bagian Tenggara. Pada waktu kelahirannya Murcia diperintah oleh Muhammad Ibnu Said Ibnu Mardanisi. Sebagai anak pertama dan satu-satunya lelaki, kelahirannya jelas merupakan kebahagiaan besar bagi orang tuanya. 7 tahun pertama kehidupannya tampaknya dihabiskan di tengah konflik dan ketegangan lokal. Ayahnya bertugas sebagai tentara Ibnu Mardanisi, penguasa lokal yang mendirikan kerajaan kecil untuk diri sendiri, dengan bantuan tentara bayaran Kristen. Dalam tradisi Rodrigo Dias, leluhurnya yang terkenal pada abad ke-11, Ibnu Mardanisi berdiam di Murcia dan Valencia, dan oleh orang-orang Kristen dijuluki Raja Serigala. Dia bersekutu dengan raja-raja dari Kastile dan Aragon, dan selama 25 tahun membela kerajaannya melawan kekuatan baru dari Al-Muwahidin. Meskipun kekuasaannya semakin surut ketika Ibnu Arabi lahir, dinasti Al-Muwahidin berasal dari suku-suku Berber dari pegunungan Atlas Maroko, pengikut dari pemimpin keagamaan Ibnu Tumar, dan muncul pertama kalinya di tahun 1145. Menjelang tahun 1163, mereka menyerbu Afrika Utara sampai Tripoli. Sepanjang 20 tahun sebelum kelahiran Ibnu Arabi, Al-Muwahidin telah membangkitkan dan mengkonsolidasi kembali persatuan Muslim di Andalusia, membangun benteng pertahanan untuk melawan gangguan dari orang-orang Kristen di utara. Mereka menjadikan Sevilla sebagai ibu kota lokal, dan membangun stabilitas di seluruh daerah Afrika Utara. Pada tahun 1172, Ibnu Mardanisi wafat dan berakhirlah perlawanan terhadap kekuasaan Al-Muwahidin. Ayah Ibnu Arabi bersama-sama dengan rombongan pengikut Ibnu Mardanisi yang terkemuka, tampaknya mengalihkan kesetiaannya pada Sultan Al-Muwahidin, Abu Ya'qub Yusuf I, dan menjadi salah satu penasehat militernya. Pada tahun itu juga, semua keluarganya pindah ke Sevilla, pusat kosmopolit yang ramai dan makmur, dan menjadi ibu kota kerajaan Al-Muwahidin di Spanyol. Program-program pembangunan baru yang dibiayai oleh Sultan, seperti memulihkan kembali sistem air Romawi kuno, membuat Sevilla menjadi kota utama di negeri ini. Kota ini menjadi titik temu antara berbagai ras dan kultur, di mana penyanyi dan penyair bergaul dengan filosof dan teolog, dan para wali berdampingan dengan para pendosa. Jadi, sejak usia 7 tahun, Ibnu Arabi tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ide-ide penting pada masa itu. Ilmu pengetahuan, agama dan filsafat. Ketika komunikasi massa sebagaimana kita kenal sekarang belum ada,
Lingkungan semacam ini menjadi unsur penting dalam perkembangan dirinya. Sevilla abad ke-12 pada masa Ibnu Arabi masih muda. Bisa disamakan dengan gabungan kota London, Paris dan New York di masa sekarang. Sebuah campuran yang luar biasa dari berbagai orang, bangunan dan peristiwa. Sebagian besar dari kehidupan awalnya, dihabiskan seperti lazimnya anak-anak muda yang baru tumbuh. Pendidikannya adalah pendidikan standar untuk keluarga Muslim yang baik. Meskipun tampaknya ia tidak belajar di sekolah resmi, hampir bisa dipastikan ia mendapatkan pelajaran privat di rumah. Dia diajari Al-Quran oleh salah seorang tetangganya, Abu Abdallah Muhammad Al-Hayat, yang kemudian sangat dia cintai dan tetap menjadi sahabat dekatnya selama bertahun-tahun. Sejak menetap di Sevilla ketika berusia 8 tahun, Ibnu Arabi memulai pendidikan formalnya di kota pusat ilmu pengetahuan itu. Di bawah bimbingan sarjana-sarjana terkenal, ia belajar Al-Quran dan tafsirnya, hadis, fikih, teologi, dan filsafat skolastik. Sevilla adalah suatu pusat sufisme yang penting pula, dengan sejumlah guru sufi terkemuka yang tinggal di sana. Selama menetap di Sevilla, Ibnu Arabi muda sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Spanyol dan Afrika Utara. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk mengunjungi para sufi dan sarjana terkemuka. Salah satu kunjungannya yang sangat mengesankan adalah ketika berjumpa dengan Ibnu Rusyd di Cordova. Ibnu Arabi dikirim oleh ayahnya untuk bertemu dengan filsuf besar Ibnu Rusyd, yang berasal dari keluarga yang sangat terpandang di Cordova. Ibnu Rusyd, dari semua tokoh abad pertengahan Spanyol, mungkin orang yang paling terkenal di Eropa, karena ia memperkenalkan kembali karya-karya Aristoteles. Astronomi, meteorologi, pengobatan, biologi, etika, logika, dan ulasan-ulasannya berpengaruh luar biasa terhadap Eropa. Ketika orang-orang Eropa kemudian menemukan kembali Aristoteles, percakapan Ibnu Arabi dengan filsuf besar ini membuktikan kecemerlangan yang luar biasa dalam wawasan spiritual dan intelektual. Percakapan tersebut menjelaskan perbedaan dan pertentangan asasi antara jalan akal logis dan jalan imajinasi gnostik, yang kemudian membagi pemikiran Islam secara keseluruhan ke dalam dua cabang. Fakta bahwa sufi muda mengalahkan filsuf peripatetik itu dalam tukar pikiran tersebut dengan tepat menunjukkan titik buhul pemikiran filosofis dan pengalaman mistik Ibnu Arabi, yang memperlihatkan bagaimana mistisisme dan filsafat berhubungan satu sama lain. Dalam kesadaran metafisisnya, pengalaman-pengalaman visioner mistiknya berhubungan paling dekat dan disokong oleh pemikiran filosofisnya yang ketat. Ibnu Arabi adalah seorang mistikus yang sekaligus seorang guru filsafat peripatetik, sehingga ia bisa atau lebih tepat telah memfilsafatkan pengalaman spiritual batinnya ke dalam suatu pandangan dunia metafisis maha besar, sebagaimana terdalam dalam hubungan dengan struktur metafisikanya ke dalam wahdatul wujud. Pada usia relatif muda, mungkin 16 tahun, dia menjalani pengasingan diri atau khalwat. Menurut kisah yang ditulis lebih dari 150 tahun setelah wafatnya, diceritakan bahwa Ibnu Arabi suatu ketika ikut pesta makan-makan bersama teman-temannya. Dan sebagaimana kebiasaan di Andalusia, setelah hidangan daging, lalu disajikan anggur. Saat dia hendak mulai minum segelas anggur, tiba-tiba dia mendengar seruan, "Wahai Muhammad, bukan untuk ini engkau diciptakan." Karena ketakutan mendengar suara yang tegas ini, dia lari ke sebuah pemakaman di luar kota Sevilla. Di sana ia menjumpai reruntuhan yang mirip sebuah gua. Selama 4 hari ia tetap tinggal di sana sendirian melakukan khalwat, melakukan zikir dan hanya keluar saat salat. Ibnu Arabi tampaknya ditakdirkan untuk mengikuti jejak ayahnya. Ia bertugas dalam pasukan tentara Sultan Al-Muwahidin selama beberapa waktu, dan dijanjikan kedudukan sebagai asisten untuk Gubernur Sevilla. Dia sendiri menyebut periode kehidupan ini sebagai periode kejahilan. Periode kejahilan atau kebodohan ini diakhiri oleh pengalaman konvensi atau pencerahan. Kejahilan Ibnu Arabi bukan merupakan masa ia melakukan dosa besar atau tindakan yang melampaui batas, namun hanya ketidakpedulian terhadap Tuhan dan godaan dari daya tarik duniawi. Ini adalah masa yang hampir semua manusia pasti mengalami, agar mereka memahami makna kejauhan dari Tuhan.
dan karena itu memahami makna kedekatan dengan Tuhan.